Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda. Badan Keamanan Laut RI kini diperkuat satu unit kapal high speed craft yang disebut merupakan kapal patroli tercepat di Indonesia. Peresmian beroperasinya kapal yang memiliki kecepatan hingga 65 knot itu dilakukan di dermaga PT Palindo Marine Shipyard, Batam. Dengan adanya karakteristik penyelundupan bergerak dengan menggunakan kapal berkecepatan tinggi, sehingga untuk menghadapinya diperlukan aset patroli yang memiliki kecepatan tinggi pula. Kapal HSC disebut diketahui memiliki panjang 14,3 meter, lebar 3,3 meter, bahan badan kapal aluminium, mesin 3x425 HP dan memiliki kecepatan hingga mencapai 65 knot dan akomodasi sebanyak 6 orang. Lebih lanjut, Kepala Bakamla RI Laksdia TNI Aan Kurnia mengapresiasi terhadap PT Palindo yang membangun HSC, yang menyatakan keberhasilan PT Palindo merupakan wujud kemampuan industri maritim dalam negeri terhadap keamanan maritim Indonesia.